mandi. Ini solusi agar entok kita sehat selalu ya guys. Ketika entok kita baru berumur 9 hari, maka jangan lupa siapkan kolam untuk si entok. Coba perhatikan guys, si entok sangat bahagia sekali. Jangan lupa air kolam si entok 2 hari sekali diganti ya guys. Si entok lagi menikmati kolam mandi. Entok Sultan Ledong imut ya guys.
Makanannya jangan lupa disiapkan ya guys, karena selesai mandi si Entok pasti lapar banget. Sekarang sudah paham ya guys, solusi agar si Entok sehat selalu.
Terima kasih sudah menonton di channel YouTube Sultan Ledong.